Hai Tribuners, balik lagi di Destination Update bersama aku, Rena Laila. Wah, udah hari Sabtu aja nih. Nah, kali ini Rena mau ajak Tribuners jalan-jalan virtual ke daerah Solo, Jawa Tengah nih. Sebagai kota budaya, Solo memiliki daya tarik tersendiri di sektor pariwisata. Di Solo, ada destinasi wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Benteng Vastenburg. Gimana sih suasana di sana? Sekarang Rena sudah terhubung dengan Gigi, jurnalis dari Tribun Travel yang akan melaporkannya. Halo Gigi. Halo Rena. Gigi, bagaimana sih kondisi Benteng Vastenburg saat ini? Ya, sekarang saya sudah ada di depan Benteng Vastenburg dan sudah terlihat beberapa pengunjung yang datang di tempat ini. Ada yang pengunjung menggunakan bis besar maupun bis kecil, ada juga yang memakai sepeda motor gitu. Ya, apakah ada tiket masuk ke area benteng tersebut? Nah, untuk saat ini area yang boleh didatangi oleh pengunjung adalah area depan benteng. Jadi untuk area di dalamnya masih tertutup, maka dari itu tidak ada tiket masuk untuk pengunjung. Jadi untuk masuk ke area Benteng Vastenburg itu gratis, namun ada parkir kendaraan gitu. Biaya parkir per jamnya untuk sepeda motor itu 2.000, mobil ukuran sedang itu 3.000, bus kecil 10.000 dan bus besar 20.000 per jamnya, seperti itu Rena. Ya, lalu apa yang menjadi daya tarik dari tempat ini, Gigi? Nah, ini kan Benteng Vastenburg merupakan peninggalan Belanda gitu. Jadi selain mempunyai nilai sejarah, ada lanskap menarik yang ditampilkan di area benteng sehingga banyak anak-anak muda yang tertarik untuk datang ke Benteng Vastenburg ini. Gitu. Ya, apa aja sih fasilitas yang tersedia di area benteng? Nah, tadi saya sudah mencoba berkeliling di area benteng. Ada beberapa fasilitas yang tersedia di sini seperti toilet, area makan, dan ada juga becak. Jadi buat pengunjung yang mau berkeliling di area benteng maupun area sekitar benteng di bagian luarnya, bisa menggunakan becak supaya tidak lelah, seperti itu, Rena. Nah, kapan waktu terbaik nih untuk mengunjungi benteng ini? Nah, karena ini adalah salah satu destinasi outdoor luar ruangan, sebaiknya datang ke sini itu ketika pagi hari atau sore hari. Pagi sekitar jam 8 atau sampai jam 10, dan sore hari di atas jam 4 gitu. Untuk benteng ini sendiri buka, untuk area luar benteng sendiri itu buka 24 jam gitu, Rena. Tadi kan kamu cerita pengunjung cuma bisa berada di bagian luar saja nih. Apa ada tempat wisata lain yang dekat dengan benteng Vastenburg ini? Nah, itu salah satu daya tarik dari Benteng Vastenburg ini adalah dekat dengan beberapa destinasi wisata. Wisatawan yang ingin mencoba kuliner di sini ada Galabo yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kemudian ada juga Gedung Juang 45 yang juga jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau mau sedikit lebih jauh juga pengunjung bisa datang ke Museum Radya Pustaka atau Museum Keris atau Pasar Gede. Walaupun sedikit jauh, tapi masih bisa dijangkau gitu. Ya, terima kasih Gigi atas laporannya. Nah, itu tadi Tribuners destinasi wisata yang bisa menjadi pilihan kalian yang sedang berlibur di Kota Solo ya. Tapi jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Bye-bye! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!